Di tengah pandemi seperti ini, saya lebih memilih untuk menghabiskan waktu liburan saya di rumah ketimbang harus berkunjung ke tempat liburan. Meski zaman sekarang sudah new normal, tetapi saya lebih mengutamakan kesehatan dan tetap menjaga protokol, sering mencuci tangan. Saya memilih untuk tetap di rumah dan melakukan pekerjaan rumah saya yang tertunda karena aktivitas sehari-hari saya mewajibkan saya untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19, dengan memakai masker, selalu mencuci tangan, dan tetap dengan menjaga jarak. Jadi selama pandemi, saya selalu stay di rumah, kecuali kalau ada kepentingan yang harus diurus di luar, baru saya keluar.